Alasan gitaris fingerstyle Alip Bata memilih diam tak ingin membuat penggemar repot. Terungkap alasan gitaris fingerstyle dengan akun YouTube Alip Bata jarang sekali menatap kamera. Pria asal Ponorogo yang memiliki nama lengkap Alif Gustakiat, 31 tahun ini, memberikan penjelasan saat berbincang dengan Tribu Jakarta di tempat kerjanya pada Jumaat 30 Ogos 2019. Sekilas, orang yang baru menontonnya akan menilai sang gitaris soko, tapi mereka akan menganggapnya itulah gaya khas Mas Alif. Ditambah, Mas Alif tak pernah berbicara video YouTube miliknya. Usut punya usut, Mas Alif sejak awal membuat video karena memang ingin menunjukkan cara bermain gitar kepada penontonnya. Yang saya tonjolkan itu cara saya bermain gitar, ungkap Mas Alif. Malahan ia berkelakar punya idea lebih ekstrim lagi agar penonton benar-benar fokus mendengar petikan gitarnya. Saya punya niat malahan hitamkan seluruh video saya. Jadi kalau perlu, enggak kelihatan semuanya, ucap pria yang beken dengan sebutan Alip Bata Fingerstyle ini. Bukan tanpa alasan operator Forklift ini berkata demikian. Baginya, muzik seharusnya dinikmati, diresapi tanpa mementingkan siapa yang memainkannya. Memang muzik itu dinikmati, didengarkan secara peribadi, tapi kebanyakan orang kan melihat dari penampilan. Dan satu lagi, dengan gear yang sangat minim, saya biasa berkarya, sambung dia lagi. Kenapa memilih untuk diam? Mas Ali punya prinsip kenapa lebih memilih diam dan tak banyak menangani banyak pujian yang mengarah kepadanya. Pujian bukan datang dari penonton di dalam negeri, tapi juga dari negeri jiran seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Dia menandakan dirinya bukan siapa-siapa. Di atas langit ada langit. Ia meyakini masih banyak gitaris fingerstyle yang lebih baik darinya. Kalau komentar katanya, Mas Alip Dewa Gitar Indonesia, sebenarnya saya malu. Dalam artian, saya bukan apa-apa. Nanti ujung-ujungnya dibandingin sama gitaris lain, beber Mas Alip lagi. Diamnya Mas Alip termasuk enggan menanggapi fans yang menanyakan alamat atau nomor telepon sekadar untuk mengirimkan mic, gitar, dan gear yang lebih baik. Bahkan, ia juga diam ketika ada orang yang bersedia memberikan studio yang lebih baik. Menurut dia, diamnya selama ini karena tak ingin merepotkan warga. Alasan saya memang enggak ingin menerima, karena nanti buat dia repot, lanjut dia lagi. Ia pun meyakinkan penggemar video YouTube-nya untuk tidak mengkhawatirkan gear yang dimilikinya sekarang ini. Kelak uang hasil YouTube sudah terkumpul, Mas Alip akan mengupgrade gear-nya secara bertahap, termasuk peralatan pendukung lainnya. Pasti saya upgrade kok, sebenarnya saya dengan kualitas audio saya sudah empet. Ada rencana untuk mengupdate-nya, kelakar Mas Alip. Permainan memukau gitaris fingerstyle Alip Gustakiat 31 tahun ini di akun YouTube Alip Bata mengundang respon banyak gitaris dunia. Ada penonton yang awalnya merasa biasa karena latar video Mas Alip begitu, ia biasa disapa mengcover lagu biasa saja. Bukan di studio, tapi seperti kamar indekos, anehnya ada kertas perkalian, tambah kurang, dan alfabet. Namun permainan fingerstyle Mas Alip membalikkan asumsi keliru mereka yang baru menonton pertama kali. Ibaratnya mereka jatuh cinta pada pandangan pertama setelah mendengar langsung petikan gitar pria asal Ponorogo ini. Uniknya, Mas Alip berdasarkan pengakuannya di Tribunal Jakarta Jumat ini, semua lagu yang ia cover ala fingerstyle mengalir begitu sahaja. Semua itu ia lakukan sekadar hobi. Tapi warganet tak mahu tahu, terhipnotis oleh permainannya dan memberikan feedback positif. Pujian pun mengalir di kolom komentar akun media sosial YouTube Alip Bata, Instagram Alip Nanchuki, hingga Facebook Alip Bata. Penggemar Mas Alip bukan musikus biasa. Sebut saja di antara Fantu, Alexander Misko, Uncle Igor, sampai gitaris Avenged Sevenfold, Sinister Gates memberi pujian kepadanya. Uniknya, hanya segelintir saja komentar yang dibalas Mas Alip. Bahkan Mas Alip lebih sering memberikan tanda likes kepada komentar yang ia suka tanpa membalas dengan kata-kata. Menanggapi banyaknya pujian kepadanya, pria yang bekerja sehari-hari sebagai operator forklift di salah satu perusahaan di Cakung, Jakarta Timur itu mengaku biasa saja. Sebenarnya, Mas Alip tak terlalu berminat mengejar popularitas, bahkan melambungkan namanya menjadi selebritis. Saya biasa sahaja, kebiasaan saya begini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Aku Mas Alip kepada Tribun Jakarta .com di tempat kerjanya. Ini
pemberiannya. Apa sih yang perlu saya banggakan? Ini karunia Tuhan, bukan karena saya hebat, ia menambahkan. Bahkan Mas Alip tak meminta warganet untuk mengikuti semua akun miliknya. Ia ingin semua itu mengalir tanpa adanya ajakan apalagi paksaan. Enggak ada, saya mengalir aja. Misalnya, banyak yang enggak lagi ngikutin saya, enggak masalah, lanjutnya. Tujuan utama Mas Alip membuka akun YouTube, Instagram, dan Facebook berisi karya-karyanya untuk beramal menghibur penonton. Ada satu video yang mendapat sentuhan khasnya seperti Canon Rock. Video ini sudah ditonton 2,2 juta. Namun, itu bukan yang terbanyak. Menurut Mas Alip, penonton terbanyak untuk aransemennya adalah lagu Avenged Sevenfold berjudul Dear God. Sebesar 4,2 juta orang sudah melihatnya. Saya percaya yang hebat itu Tuhan, kebetulan saja bakat itu turun ke saya, beber dia. Dari pengamatan tribunjakarta.com sebelumnya, Alip Bata kerap memainkan lagu-lagu hits luar dan dalam negeri. Beberapa lagu yang dimainkannya, antara lain, Karena Ku Tahu, Engkau Begitu Milik, Nadre Hehanusa. Beberapa lagu yang dimainkannya, antara lain, Karena Ku Tahu, Engkau Begitu Milik, Nadre Hehanusa. Beberapa lagu Iwan Fals, seperti Ibu dan yang lainnya. Selain itu, Alip Bata juga memainkan lagu-lagu band rock seperti Scorpion dan Queen. Beberapa kali juga ia memainkan lagu wajib nasional. Ini pekerjaan hariannya. Sebenarnya dunia maya bagi Alip terasa asing lantaran kesehariannya yang jauh dari hal itu. Sebab kala itu ia merupakan seorang sopir truk yang menghabiskan banyak waktu bergelut di jalan raya. Ponsel ala kadarnya pun sudah cukup untuk Alip ketika beraktivitas di luar. Seiring berjalannya waktu, Alip sempat pindah kerja menjadi operator forklift di sebuah perusahaan di kawasan Jakarta Timur. Ketika punya cukup uang dari pekerjaannya itu, ia akhirnya membeli ponsel Android di tahun 2018. Dari dorongan banyak orang di sekitarnya, Alip mengunggah aksinya ke dalam jagat maya. Berawal di akun Facebooknya yang dibuat pada tahun 2018, Alip mengunggah banyak penampilannya bermain gitar dengan lagu-lagu pilihannya sendiri. Awalnya iseng-iseng aja merekam pakai handphone di kontrakan habis kerja. Saya masih ingat lagu yang saya mainkan itu Super Mario Bros, ujar Alip kepada tribunjakarta.com di tempat kerjanya Jakarta Timur.